Jalur zonasi itu yang saya katakan, jalur zonasi ada 206. 206, Pak. Ya. Itu sudah dilakukan cross-check sejauh ini, apakah dilakukan lagi cross-check kepada 200 orang tersebut terkait dengan mereka memenuhi syarat sebagai peserta dari zonasi? Itulah kita harapkan nanti dalam proses daftar ulang itu, mereka membawa berkas-berkas aslinya. Oh, berkas aslinya. Pak. Berkas aslinya termasuk kakak asli yang digunakan sebagai dasar pendaftaran, kan gitu ya. Berdasarkan kakak asli yang digunakan untuk dasar pendaftaran itulah kan itu diupload. Lalu si calon peserta didik menetapkan titik koordinatnya, menarik titik koordinat dari alamat dia. Jadi muncullah di sana jaraknya langsung. Jadi pemeringkatan berdasarkan jarak yang tempat tinggal itu ke sekolah. Pertama kita jadwalkan 27 dan 28 kita alokasikan untuk tahap pertama itu. Tahap pertama yang jalur prestasi nilai rapot, jalur perpindahan orang tua, anak guru, kemudian jalur afirmasi, dan jalur hasil lomba akademik non-akademik. Sekitar 190 orang itu yang di mendaftar ulang tanggal 27-28. Kemudian hari ketiga, hari keempat, 29-30 daftar ulang untuk jalur zonasi. Jalur zonasi ini ada dua, jalur zonasi umum jarak yang kita terima 206 orang sesuai dengan pengumuman. Yang kedua, jalur khusus atlet. Ada 36 orang, yaitu berasal dari Dispora Spirit PPLP. Nanti ketika masih ada, baik yang tahap pertama dan tahap kedua belum juga mendaftar ulang sampai dengan tanggal 30, untuk kedua tahap itu kita masih kita kasih kesempatan tanggal 1 dan tanggal 2 Juli. Lebih 765 mendaftar zonasi. Lebih ya. Peringkat 1 sampai peringkat 206 lah yang menjadi pemenang atau yang lulus. Berarti Pak, yang lulus dari zonasi ini dia mendaftarkan sesuai titik gitu GPS-nya Pak atau gimana? Iya benar. Di mana dia tempat tinggal dia, ya dari situlah dia menarik titik koordinat. Dan secara sistem dia terus muncul dia jaraknya. Berarti sudah diatur dari aplikasi pendaftarnya itu Pak? Iya. Kalau nanti dia tidak sesuai datanya Pak dengan hasil cross-check yang nanti akan dilakukan di pendaftaran ulang Pak ya? Iya, iya. Itu apa yang akan kita lakukan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada saat ini? Iya, iya. Kalau ternyata data yang digunakan itu atau ada tidak sesuai yang sebenarnya, sebetulnya di dalam ketika si calon peserta diri kan melakukan pendaftaran itu langsung diverifikasi oleh operator sekolah, operator cabang dan dinas pendidikan gitu. Jadi keluarlah registrasi pendaftaran itu lalu muncul dia di portal dia. Maksudnya Pak, kalau nanti tidak sesuai? Kalau tidak sesuai? Apa? Maksudnya kita proses, mereka akan dibatalkan dalam proses? Iya, kalau itu kan ada pernyataan di situ. Ada pernyataan ketika menggunakan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan aslinya, maka dia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu kita laporkan ini ke dinas sebagai khususnya kepada panitia PPDB. Ada misalnya ada ketidaksesuaian antara data yang digunakan dengan bukti berkas asli yang ditunjukkan. Sanksinya nanti paling berat apa tuh? Ya dibatalkan dia. Dibatalkan Pak. Dibatalkan dia kelulusannya sebagai peserta didik baru. Ya tentu kita berkoordinasi dengan pimpinan lah. Mm-hmm.